Keputusan mengejutkan datang dari Thomas Doll usai menyelesaikan musim keduanya bersama Persija Jakarta. Thomas Doll mengakhiri kontraknya bersama Persija Jakarta per Kamis 3 Juni 2024 dini hari. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih berusia 58 tahun tersebut kepada Hamburger Morgan Post. Kabar ini sekaligus mengakhiri dua musim petualangan Thomas Doll di Liga 1 Indonesia. Thomas Doll resmi datang ke Indonesia sebagai juru taktik Persija Jakarta pada April 2022. Kepada Hamburger Morgan Post, Thomas Doll mengaku langsung jatuh cinta kepada Indonesia. "Sungguh luar biasa bisa mengenal dan merasakan semuanya di sini," kata Thomas Doll. Thomas Doll sebenarnya memiliki kontrak sampai akhir musim 2024-2025 bersama Persija Jakarta. Meski begitu, pelatih asal Jerman tersebut memilih untuk tidak menyelesaikan sisa kontraknya. Thomas Doll mengaku bahwa dia menghabiskan 2 tahun yang fantastis di tim hebat seperti Persija Jakarta. "Itu adalah 2 tahun yang sangat hebat di klub yang hebat," ujar Thomas Doll. Thomas Doll mengaku bahwa pihak klub telah menerima perpisahannya dengan baik-baik. "Pada akhirnya semuanya tidak berjalan seperti yang kami bayangkan, tetapi kami berpisah dengan baik. Indonesia hebat, tapi saya sangat jauh dari keluarga saya," tutup Thomas Doll.